Assalamualaikum teman-teman semua. Kinan lagi di acara Bajafest 2023 Batam Eco Edu Park Panbil. Acaranya meriah banget. Batam Jazz dan Fashion serta Bazar UMKM dilaksanakan dalam 2 hari. Dan ini hari pertama. Yuk kita lihat. Teman-teman, Bajafest 2023 menampilkan beberapa musisi jazz Indonesia dan mancanegara, Prancis, Malaysia, dan Singapura. Acara ini juga dihadiri Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Salam Bajafest, penuh semangat, mana suaranya? Teman-teman, acara Bajafest 2023, media partnernya adalah RRI Pro 2 Batam. Dan Kinan bisa nonton ikut ayah, sekalian kerja. Tiket masuk di acara Bajafest Rp350.000 untuk 2 hari. Ada diskon menjadi Rp600.000. Artis musisi jazz Indonesia salah satunya Intan Ayu dari Jakarta. Intan Ayu membawakan karya-karya terbaiknya dan Kinan alhamdulillah bisa berfoto sama Kak Intan Ayu. Waktu sholat maghrib, break teman-teman menghormati umat muslim yang mau melaksanakan sholat. Kita lanjut lagi ya, pukul 7 malam acara kembali dilanjutkan. Beberapa musisi jazz pun bergantian meramaikan acara Bajafest 2023. Nah, pada pukul 9 sebelum puncak acara menampilkan Malik and Angga, Essentials. Tapi burem, jadi dia bilang gini, ini sebetulnya penyanyi mukanya gimana sih gitu. Dan dia senang banget bisa ketemu langsung kemarin. Terima kasih untuk Bajafest yang udah undang kita. Kita siap untuk Bajafest selanjutnya. Ayah dan teman-teman RRI Pro 2 melakukan talk show live YouTube RRI Playgo Pro 2 Batam. Juga interview singkat kita ya. Jangan lupa untuk dengerin Pro 2 dan denger Bajafest. Follow juga Instagram kita di @Pro 2 Batam. Jangan lupa juga kalau kamu nonton dan denger bisa mention Pro 2 Batam dan Malik and Essentials, Malik Music dan juga Bajafest pastinya. Oke, aku Yudis pamit, balik lagi ke studio bareng sama Dinda. See you next time, bye bye. Dan setelah talk show baru Malik and Essentials perform dengan lagu hitsnya.
sudah beranjak dan acaranya pun sebentar lagi selesai. Kinan jadi mau pulang. Tunggu besok lagi ya, di hari kedua ada Om Kinan tampil dan musisi dari Malaysia Sheila Majid tampil. Tunggu ya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.